Hello everybody, welcome back again with me LSYS or Syscoin today in the Friday Baroka, and I'm very curious about Syscoin. Today I want to review because it's very potential in the bear market today on June 2022. Look at this chart pattern. Syscoin is a pump right now. Dia sudah benar-benar ready untuk pump ya guys ya. Cuman seperti biasa weekend sudah mulai hampir tiba ya guys ya, di mana koin-koin ini sendiri mulai mengalami yang namanya koreksi cukup lumayan lucu. Apakah Syscoin ini sendiri bisa survive akhirnya ya guys ya, dan kita bisa meraih cuan? Nah, kita lihat dulu nih guys, di KDG-nya sendiri dia cukup lumayan menarik, sedangkan di volume trade-nya sendiri memang masih sangat-sangat ramai ya guys ya. Harusnya sih potensial daripada Syscoin ini sendiri yang juga turun sangat membanggakan, bisa dilihat di sini guys ya, semenjak bearish sampai membuat area support baru di sekitaran 0,1 dolar. Ini benar-benar membanggakan sih kalau kata nih buat si Syscoin ini sendiri, dan juga banyak yang jarang ngebahas ya guys ya. Harusnya guys ya, potential rebound daripada Syscoin ini sendiri benar-benar is coming. Kita tinggal menunggu saja to the moon daripada Syscoin ini sendiri, dan untuk area profit target terdekat daripada Syscoin ini sendiri untuk potential shortnya paling tidak target di sekitaran 0,19 sampai ke 0,27 untuk take profit secara short. Ane rasa masih cukup realistik dan kita bisa hit target ya guys ya, tinggal kita wait and see saja daripada di Syscoin ini sendiri. Dan untuk potential long termnya sendiri, waduh, ane masih yakin banget sih si Syscoin ini sendiri masih bisa maksimum meskipun sekarang sedang ada di bear market. Paling tidak comeback ke sekitar 0,5 dolar atau setengah dolar sudah benar-benar nice ya guys ya. Segitu saja update terbaru tentang si Syscoin kali ini. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer all, thanks for watching. Salam Syscoin for the future profit again.